Jonas, balik lagi di channel Paper Fantasy Episode K. Di video ini gue mau arena di Legend. Jadi hari Minggu, akhir Minggu malam gue bakar. Senin paginya pas gue tau-tau gue bangun, terus gue cek tau-tau udah Legend. Jadi ya syukur lah, langsung di recording. Langsung kita mulai arena ya, let's go. Ya, ayo kita langsung ke arena. Arena. Wow, peringkat 47 ya. Win rate gue masih bagus, 77%. Gue ngecek pas di 4900 berapa sih. Tapi ya pasti 70% ke atas ya, pasti 4900. Dengan panus 50, easy cuy ke Legend. Gak tau di Legendnya easy atau enggak ya. Pasti ya enggak lah. Karena lawan kita top 50 peserta RS Cup juga. Panus ya standar lah, kayak gini lah, 48 atau 50 itu tetap sama. By the way, Panus pakai armor block bagus ya. Pakai armor block atau counter gue rasa bagus, kayaknya HP mau gue ganti deh. Karena sekarang meta sekarang ujung-ujungnya Panus lawan Panus. Kalau Panus 50 ya, sama-sama 50. Jadi meta sekarang Panus 50 lawan Panus 50. Begitulah. Kayaknya sama sih. Enggak ada yang akurasi trade sama sekali sekali lagi karena memanfaatkan pasifnya Panus. Leader settingnya kayak gini, Panus karena tipe dark jadi speed rendah ya, dia jadi leader defense. Rubis bakar 4 aja jadi makanya kita arena ini kan bakar Regen nih. Ini masternya kalian lihat, kalau kecepatan pause aja ya. Wish me luck, let's go. LMS Rabi, oke. Lawannya 5137 ya. Oke, speed gua kayaknya bakal JIM saya di sini 347 sendiri kali ya. Tapi nggak masalah. Semoga skill kita bagus keluarnya. Ini lambang negara apa ini? Kanada ya? Apa ini pohon cemara? What stone? Fuck. Mana buru? Tis, nice. Ini empat turn. Karena ada Gelidus Mike aksesoris si Sylvester. Kaplok. Untung nggak kena kayak, nice. Cincong musuhan kita. Kaplok. Nice. Panusnya udah habis voidnya. Waduh, kawan, kacau. Oke, gua rasa bagus ya Rin pakai Awakening Dog. Karena sekarang Climate udah sepi yang pake Climate. Aduh, Dakyo gue udah mau mati karena kena stun. Kalo kena stun, Agile itu gak jalan. Kayak kawan, cik. Woy, harus senangnya, cika. Cik. Agile itu kelemahannya debuff. Kalo kena debuff, Agile gak jalan. Jadi, damage-nya masuk full kan. Kalo ada Agile kan, damage gue harus kacau. Lu lihat 3 hit masuk. Pada Agile kan, hit yang masuk cuma 1. Ya. Gila, kalo gue kayaknya jenius banget. Gak nge-skill sama sekali. Aduh, baru dibilang lumayan telat sih dia nge-skill, udah kena chain duluan. Ya, Dakyo kita udah sama-sama mati. Wah, ini kacau sekali. Ayo, ya nggak pecah. Ini kacau sekali ya. Oke, kali gue nge-skill lagi, tapi percuma sih gue rasa. Pecah. Besep. Iya, belum pecah. Kayak gue yang pecah. Fuck, bener-bener fuck. Ini gue rasa kalah ya. Udah gak ada kill sih. Waduh, giant effect-nya masih. Gila, udah sepi hero gue udah sisa 3 ya. Udah sisa 2 ini si Vesta udah mati itu kan. Sekali colek, dicolek mati. HP-nya udah sisa 1. Ya ini piercing jadi gak mempan ke si Vesta. Tapi ya udah mati itu kan si Vesta. Aduh, pakai armor block bagus sih itu Panus. Jadi damage Panus musuh bakal merah-merah terus. Pakai armor HP gua rasa nggak perlu sih. Dicoba. Kalau nggak counter ya block. Bagus. Kalau HP itu agak sia-sia kayaknya. Karena dia udah max HP exit 15% itu gila banget. Lu lihat udah mati dicolek. Aduh. Juicoma.
tuh ini udah mati aja, udah pas. Aduh, gila. Kayaknya rajin banget, gila. SAB. Mukul si Panus atau nggak dirinya sendiri. Mukul diri sendiri, ah, mati sendiri. Goblok, aduh. Dan ini udah pasti kalah sih. Panus mau ngapain lawan 3 hero? Aduh. Nah, lu lihat metanya sekarang kayak gini. Kalau lu, ih, bangsat banget. Gila, apa-apaan tuh? Mbak, gila, resist sekenceng ini musuhnya juga pakai resist, tapi masuk di buffnya, gila loh. Udah, dia mati aja, udah pasti kalah. Damage-nya masuk full, lu lihat. Lu lihat Panus keras banget. Maksa exit-nya sih, gila sih. Masuk full, kaplok, 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 kaplok. Aduh. Suram, suram. Ya cepet habisin lah. Jalan bener. Kena stun segala. Buruan-buruan habisin. Aduh, masih heal-heal terus. Aduh, buruan lah. Oh, masih nyala. Tapi udah pasti kalah. Karena lawan tahan mesti kita gak mungkin nak. Mati, bis mati. Panus, cup. Lu lihat, andaikan gua pakai armor block, itu bakal merah semua. Antara merah atau putih ya. Karena musuh CLS Rabe ini gua rasa pakai itemnya critical juga. Jadi kalau lu pakai critical red, itu lawannya block red. Kecuali always critical, lawannya harus always block. Kalau critical nggak always sama block nggak always, itu jadinya damage-nya kemungkinan merah atau tetap ke block. Atau enggak ya tetap kritikal juga gitu. Jadi chance-chance-nya hoki-hokian aja. Kalau kritikal lawan block. Tapi kalau always kritikal, kalau skill always kritikal lawannya armor block, itu tetap kritikal. Makanya armor block itu enggak laku ya. Ya, kekalahan yang luar biasa sekali. LMS God Bless. Speed ayam sayur lagi gua 347 ya. Kurang satu book lagi, gue udah bisa 348 pake tim apapun. Sayang sekali. Nunggu bulan depan lah. Yeah. Hell. Yeah. Jui koma. Bagus sih. Bagusnya, maksudnya bagus buat gue. Itu skill sia-sia, keluar pagi-pagi. Aduh, bukannya Kayla aja yang nge-skill ya. Aduh, parah. Itu ACC bagus banget tuh yang 1000-1000 ungu tadi. Gue belum punya ya. Harus gacha gak sih ACC. Tapi nantilah irit-irit ruby dulu ya. Karena gue baru jontos-jontosan buat si Panus. Aduh gila kayak gue. What happened sih dia tadi? Kayak gue bengong anjir. Gue abis jontos-jontosan ruby buat si demi Panus. Jadi ya sabar-sabar lah. Kaprok, gila kayak gue udah sisa tapek. Mantep jiwa kayak gue bengong. Ya, Sylvester skill ga guna. Dakeo gua kena Awakening Decrease. Awakening Tomb Decrease. Nah, lu liat dari tol. Aduh. Parah. Siksa terus, boss. Besep. Siap, Sylvester. Gua pas banget kena Sylvester. Aduh. Ya, mukul dia sendiri. Tapi gila masih sehat banget sumpah. Kel dia masih sehat banget. Aduh. Tamat gue udah ini. Dakyo mati langsung bisa diacak formasinya. Dakyo itu buat nurunin defense musuh sama buat anti diacak formasinya. Sama buat paralis. Buat skill awakening. Gila lu liat dewa, betapa dewa aksesoris itu. Yang jadi itu piercing apapun pokoknya. Void piercing. Wilfuring juga piercing, gila banget itu. Jadi benar-benar 1000 gitu. Lihat Rain aja mempan dipukul. Padahal Rain tuh fight-nya paling abadi di dalam arena. Rain aja tembus gitu. Itu aksesoris gila buat Kyle. Itu yang pakai pertama kali gue ucapkan genius. Yang pakai aksesoris itu pertama kali yang bisa menemukan bahwa itu bisa tembusin Kyle, itu genius banget sih. Ini Panus sih pakai blok tuh gue yakin. Si Amas Gatlis. Gue harus segera ganti juga. Panus gue ke blok.
supaya damage yang masuk bisa merah-merah. Nah ini yang kuning karena gue pakai HP. Nah kalau ini mah tetap kuning masuknya ini. Karena ini harus critical. Cerut. Tuh lu lihat dewaan itu aksesoris gila banget untuk meta sekarang yang 1000-1000 ungu itu. Gila. Sedih banget. Ini kalau lagi Panus mau ngapain? Kecuali di Alm Sayur, Panus sendiri bisa menang lawan 3 hero, bisa banget. Sering gua di grand 4700-an sering Panus, karena jarang yang punya Panus 50 ya. Panus ini gila red dapetnya susah banget sih. Cui kok, cuy. Dibas cuy koma juga cucus. Lo lihat merah nih damage. Tuh dia pakai blok nih gue yakin. Sedangkan ke gue kuning, ini masih nol. Oh udah masuk. Gila. Ah dia critical tuh, sedangkan gue bakalan merah damage normal attack. Tuh. Nah itu dia. Jadi Panus tuh armornya kalau nggak blok counter aja. Nah ya counter gue rasa bagus. Jadi kalau by one dia counter jebret. Nah dia normal attack di counter. Dia normal attack dia counter ya. Gue rasa armor counter juga bagus. Pokoknya metanya sekarang beginilah. Kalau kalian mau tahu, kalau di arena atas ya. Panus yang udah paling 50. Jadi ujung-ujung Panus lawan Panus. Jui kok mak cuy. Kalau untuk aksesoris. Aksesoris Guardian Ring itu pasti. Substatusnya Isabel Evil Eye. Untuk Panus bagus banget. Atau enggak ini yang dipakai Geridus Vigor ini, yang dipakai sama LMS God Bless itu. Jadi lifesteal berdasarkan skill. Life skill kayak vampiric dietnya si itu si Batori atau kayak Kagura. Cuma enggak sepanjang Kagura lifesteal, tapi udah lumayan sih. Aduh, dia udah pasti kalah. Sialan lah. Berat banget ya. Gila di region jadi ayam sayur. Gue speed gue aja ayam sayur. Harus ganti tim sih. Harus ganti tim death bagus. Di region ini jarang yang pakai Amel. Di region lawan lu tuh cuma 50 orang. Jadi lu bisa ngecek 50 orang itu pakainya apa aja. Kalau nggak ada yang pakai Amel, lu pakai tim death aja gitu. Kalau udah masuk region. Kalau belum region lawan lu ribu orang berat. Aduh kalah. Fuck, bener-bener. Udah dua kali kalah, luar biasa sekali. Ayam sayur, Zisabi ayam sayur. Oke, lawan. Nggak tahu bacanya apa ya ini. Ini dari Taiwan ya, bendera Taiwan nih. Aduh, gila, first skill langsung kan. Sedangkan gue first skillnya paling sih. Skill bawahnya Sylvester nih paling yakin gua tuh skill bawah. Wih, ini kali gak bagus. Fairness. Juga. Hell here. Oke, kenapa ada 5 orang? Ini bagusnya Dakyo nih kalian lihat. Kepala siapa orang hero gua? Oh, 3 orang. Oh, kalian gua udah kepala. Ajaib. Ini malah bagus. Hero-hero sampah gue pada kena paralis semua. Cucu. Maksudnya hero yang gak perlu skill pagi-pagi ya. Aduh, sayang tuh. Dakyo gue takut skill bawahnya sampah banget. Sialan tuh Dakyo. Aduh, gila Dakyo gue mah. Sialan banget Dakyo skill bawahnya tuh. Skill paling gak ada obat, sampahnya. Udah cuma 3 target. Terus gak kasih efek apa-apa, gila. Hero jadul lah. Aduh ini udah pasti. Gila ini keadaannya gila banget. Ini masih ketolong sih Kalmus. Ah dia mau kode sendiri. Very nice kah? Kalmus tuh maksudnya very nice. Nice skill. Ayo speed attack. Ya pecah please. Bzz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 
Kena, dia mau kukat. Oh belum, satu hit lagi gue rasa. Aduh, ini masih kena chain effect. Gak bisa mukul Kyle, belum bisa bunuh Kyle. Kaplok. Aduh, gila sakit. Sakit buat si Panus gue, aduh. Panus gue karena kena
kena paralis, jadi nggak bisa agil. Dan Kago mati, luar biasa sekali. Aduh, ini menjadikan sekali sih. Masa 3-0 ya? Gak ada menang. Oh, Kali juga mati. Ayo cepet-cepet sembuhin, Rin. Sembuhin si Panus. Jomblo. Aduh. Mati. Jomblo nih, Bericik. Ini kenalinya sakit karena pakai Isabelle Evelite. Serut. Tuh, lu lihat. Tuh. Panus gue untung udah sembuh ya. Juei koma. Ini kita harus bunuh Rin ya. Oh, dia masih ada awaken ya? Wah, Sylveon gue gak gitu bisa beraksi. Cuk. Aduh, dia pakai block armor lagi. Gila, sekarang udah orang udah pada ngerti Panus pakai block armor, gue juga harus bergabti. Ayo, Panus. Gue rasa Sylveon gue masih creep, jadi gue rasa masih aman. Mati tuh dia. Tenang, Sylveon anti piercing. Ini gue rasa menang ya. Si Festa gue bakal menyiksa dia. Atau enggak Rin. Rin bakal menyiksa. Ih, gue ada buruh. Speed attack. Ya, Rin normal attack. Ayo, FLI lu. Ih, FLI gak langsung. Lu lihat tuh, hardware block kan, keren banget. Ini putih-putih semua nih. Karena si Festa speed nih. Oh, masih merah. Mungkin block 1 kali. Item dia gua rasa nggak kritik ah, devil kayak gua itu masih damage merah-merah langsung. Kaplok. Nah, ini harus ketika jadi kuning. Aduh, si Festa gua udah habis. Aduh, si Festa. Oh iya, tenang, si Festa nggak bisa diapa-apain. Karena skillnya Panus piercing cuma. Semoga normal attack-nya nggak langsung aja. Ah, ikut udah buruk. Kena cooldown lagi lu, Panus. Cuk. Ah, kena burn, nice. Very nice. Burn sangat sakit buat Panus. Hei kawan, cik, gila, si Festa berjasa sekali dalam battle kali. Cip, keburn. Jui koma. Ayo, gas terus. Waduh, mati ya ini. Aduh, itu aksesoris rese banget. Gedus Vigor. Cip. Speed tag. Aduh, gue rasa kalah ini. Panus gue udah gak bisa nge-heal lagi. Aduh, kacau sih. Supit Iguana. Kenapa? Dia masih bisa heal ya? Aduh, masih bisa heal lagi. Aduh, suram ya. Ini sangat suram. Cep. Ayo, skill bawah. Ini ada burn gak ya? Ah, burn. Ah, aduh. Aduh, please. Nih, burn-nya masuk. Gua rasa menang. Burn. Nice. Kemenangan pertama di Legion. Setidaknya ada menang sekali lah. Very nice. Si Festa. Burn lu Jawa lah. Nice. Tombak tapi bisa ngebakar. Itu tombak apa obor entahlah. Oke, lawan yang sama. Dendam sama gua. Ini kayaknya, wow, gue gak bisa baca tulisannya, ini simbol-simbolnya sama. Bisa ketemu dua kali cuy. Hiya. Ya udah akhirnya lu ya, pukul dua kali langsung di atas setengah Awakening Golf ini. Dakyo ada dari Estus 3 nya itu nambahin Awakening Golf dia tambah cepat plus Jewel. Dan itu nge-stuck alias bisa digabung ini. Jadi kayak turbo, Awakening Golf-nya kayak turbo. Lu pake jail soalnya S3-nya Dakyo itu kayak turbo. Berlaku untuk Aris juga. Aris di World Boss atau di mode apapun lah. Dia S3-nya kan nambahin Awakening Golf dia tambah cepet. Terus lu tambahin jail Awakening Golf juga, jail X4. Turbo ya. Ini luar biasa suram sekali. Gila, kayak gue bengong gila. Lethal tertinggi ada di Kel, tapi semacam gak guna lagi. Mau boleh ke Kel lagi. Aduh. Ini 4 hit ke Kel gue sakit banget. Void Kel gue sisa 3. Oh iya, luar biasa. Belum kena pecah Kel sisa 1. Udah mati. Udah paham riwayat gue. Aduh.
kakak parah guys. Tapi kak, gua udah tamat riwayat itu. Lu lihat udah enggak ada void, udah bugil bener-bener si, maksudnya bugil shield-nya. Kalau bajunya yang bugil dari pasti awaken. Aduh, gila. Ini jarang banget gue liat kalau kena paralysis di tier atas ya. Apa udah pada pakai paralysis resist ini, Brad? Aduh, kalau gue mati. Ini udah amat ya. Pak, panus gue paralysis. Gila, ini menjadikan macet. Panusnya kena burn lagi. Kenapa panus pada gak pakai anti burn? Itu burn itu sakit banget buat panus. Max HP exit dia nggak bisa ngaruh buat burn ya. Jadi tetap masuknya 30% dari HP dia. Ayo Bo, please kalah Bo. Waduh, kalah untung Bo. Juiko man. Ya, kalah mati. Ser. Moga skenario kayak tadi. Aduh, dah kayak gue mati lagi. Wah, nggak ada yang bisa sembuhin debuff. Wah, Rin gue udah awaken tadi tuh sekarang. Nih gue rasa kalah sih. Karena panus gue jadi udah bego ya. Aduh, kena buff duration lagi. Aduh. Oke, Sylvester gue mati. Tamat dari wild. Gila, jaya bener-bener ayam sayur gue di tier ini. Percuma sih gue rasa. Aduh, si Vesta gue sekarang. Nih salah-salah panus gue yuk sayonara. Tuh, lu liat agile-nya udah gak jalan lagi. Aduh, ini udah goodbye. Enggak, percaya gue gak bakal menang. Walaupun 2 lawan 1, gak bakal menang. Panus itu kuat banget. Kuat untuk dikeroyok nih hero, gila sih. Karena panus gue gak sadarkan diri. Kalau panus gue sadarkan diri, bisa menang. Ini menang harus. Gila, itu res, Dakyo resema, Dakyo yang menangin, yang mengalahkan gue kali ini. Apa perlu gue pasang paralysis trade? Ini udah kalah. Aduh, goodbye. Cup. Oke, next. Waduh, masih bisa nge-heal kampret. Ini pasti kalah karena heal gue pasti lebih sedikit daripada dia. Atau jadinya udah habis. Percuma, dia ada yang heal. Rese banget panus 50, sumpah. Gila, itu nggak ada obat tuh hero. Panus 50. Panus belum 50 pun dia bisa pakai. Untuk kalian ambil akurasinya sama keras sih di arena, cukup keras. Cuman nggak sekeras panus 50 karena agile-nya itu nggak ngotak sih. Udah max HP exit, ada agile tuh combo yang bener-bener. Terus heal-heal itu combo yang bener-bener bikin dia immortal di arena, itu gila banget sih. Ini kalah harusnya, aduh. Heal gue udah habis, kalian bisa logo pasifnya Panus sisa 3 di situ. Sedangkan musuh punya logo masih 4. Aduh. Pukulan terus. Ini juga pakai armor block dia nih. Jadi, next kesimpulannya dari video ini, pakailah armor block. Gila, gue jadi bener-bener ayat saya di sini udah kalah. Baru menang sekali ya. Gila, ini sadis banget. Aduh, ini udah kalah. Aduh, gila. Ini parah mati. Empat battle lah, cuma menang sekali. Gila, ini bener-bener ayam sayur. Gue di region ini gila. Karena kesalahan gue panus. Waduh, ketemu Zidius. No, speednya sama. Tapi, gue karena di aksesoris sama, aduh, armor panus gue mesti gue ganti. Kayaknya gue mau ganti counter ya. Jadi, kuat lawannya blok-blok itu kuat ya. Lu blok aja, tapi gue mukulnya lebih baik ya, Pak. Kan gue lifesteal terus. Gue kan ada aksesoris, panusnya pada pakai Gyarados Vigor. Sedangkan ACC panus gue cuma HP ya, cuma nambahin HP. Salah substansi itu. Gue harus ganti segera. Apa gue harus gacha akses? Ini aduh, suram lagi. Ya setidaknya win 2 loss 3 lah, ayolah, tolong. Ayo, speed tag. Aduh. Ya, mukul temennya sendiri sih kalau dia nyerang Kyle gue. Oh, nggak nyerang Kyle gue. Aduh, rese banget sih. Dakyo gue, aduh, nggak kurang begitu beraksi deh tadi.
Kayaknya kurang trade debuff. Ya, semoga bisa sembuhin sama Rin. Ayo Rin, Rin, Rin. Ya, Rin bakal sembuhin. Pecah. Aduh, belum pecah. Ini mukul siapa nih? Ini pasti mukul seseorang karena dia kena chain effect. Aduh, semoga mukul diri sendiri. Diri sendiri masih aman. Oh ya, mukul diri sendiri. Hiya, pecah, besar. Itu kayaknya mati. Hiya. Cepet, 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 cepet. Oke, kayaknya mati. Ada harapan menang. Aduh, bobo. Walah, kalau gue bobo pada ada aksesoris diva fresh. Cuk, cuk. Nice, chain effect. Gaplok, gaplok, gaplok. Udah gak ada yang bisa nyembuhin diva lagi, jadi Kyle, goodbye deh. Kalau dia nggak segera bangun, karena dia nggak kepukul jadi nggak bangun-bangun, karena musuhnya masih kena chain effect. Hai kawan, cici. Panos itu sumpah menyebalkan sekali, keras, keras tengah mati. Oke, kalau gua masih sehat walafiat. Kayak bentar lagi kena damage sih kalau terus bangun. Karena kalau gue bangun harus. Jembot, jem. Ayo kah? Skill apa kah? Bunuh si Vestanya tuh. Aduh, ngapain pakai skill ini? Rim, Rim. Aduh, buang-buang. Buang-buang berserka si Vesta gua aja. Skill bakal kan. Aduh. Vibration bodoh. Bunuh si Vesta dulu, astaga. Ya, lumayan nge-heal. Dah, si Vesta gua goodbye. Aduh, kena kuda. Ini bodoh banget cuman. Gila, si Vesta. Ini bodoh banget, nih hampir menang. Kalau mati, aduh. Sumpah ini bodoh banget. Ini ngapain normal attack harus buat skill, astaga. Aduh, ini udah mati ya. Ser. Heal Thanos-nya pasti lebih banyak karena Thanos gua sempat kena paralis, jadi kena damage lebih banyak. Jadi ya, bentar lagi ya udah goodbye lah. Kelihatan banget nih Thanos gua bakal goodbye. Jiko mah, harus. Ya, ini juga gak apa-apa sih. Gaplok, 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 gaplok. Oke, okay, nice, panus gue dapet shield. Aduh, panus dia juga dapet shield. Panus dia masih simpan awaken. Cuy, koma. Jep, 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 aduh. Oh, Panos gue juga simpen Awaken, tapi Awaken nggak guna. Untuk Panos lawan Panos yang berguna skill atasnya karena ada exploit vulnerability. Exploit vulnerability itu anti sama namanya miss. Walaupun Aegil ya tembus. Aduh, gila banget sih. Gila, gue bener-bener GM sayur di region ini sih. Gue harus segera memperbaiki item gue. Seperti armor Panos gue. Nggak boleh HP lagi, tapi antara counter atau block. Kayaknya gua milih counter deh. Karena orang-orang pasti pilihnya block, jadi counter siapa tahu bisa lebih baik. Jadi dia nyerang, gua counter, gua sedot darah lebih baik. Kayak Theo zaman dulu pedang-pedangan. Counter, yo cukup ya kayak gitu. Atau enggak aksesoris gua pasang Isabel Evil Eye itu bagus banget. Langsung digituin skill atas langsung boncos, panusnya langsung mati bisa-bisa. Cuman masanya ya mau cari di mana gitu selain di gacha ya aksesoris Isabel. Aduh, Isabel Evil Eye itu dewa itu aksesoris untuk meta sekarang sih. Itu pada aksesoris yang dianggap sebelah mata loh tadinya loh. Tapi karena meta sekarang ya panus dulu ya sampai exitnya itu dewa banget. Jadi ya bagus banget itu aksesoris sekarang. Aduh, udah sebenarnya sayonara lagu. Ayo, ayo. Aduh, gila mau kalah aja lama. Ayo skill, Jui Koma.
Zilius pakai speed attack tuh gua rasa pantas. Aduh, gila. Aduh. Win 1 loss 4, gila. Ayam sayur. Woo. Luar biasa sekali kawan-kawan. Kayaknya ya sudah ranking 50 belum pantas legend, saatnya turun lagi. Menyedihkan sekali. Wah, masih peringkat 47, belum update di sini. Padahal di 5061 di sini masih 5084. Ya udah, jadi next, thank you buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian melihat banyak kalah daripada menangnya, mungkin ada salah di itemmu, kayak gua salah di aksesoris, sama salah di armornya panus. Terus ya kayaknya emang skill gua keluarnya kurang bagus sih. Tapi itu bukan faktor utama, faktor utamanya jadi susunan itemnya harus pas dulu, baru bisa bilang skillnya nggak pas. Yaudah, thank you banget udah nonton sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Peace.